Pengalaman horor waktu resepsi nikahan. Asli ini sih serem banget. Pengalaman ini dialami oleh Mario yang waktu itu ngedatengin pernikahan sahabatnya. Begitu nyampe lokasi pernikahan, Mario melihat sahabatnya itu sangat seneng banget. Pokoknya bahagia deh. Acaranya sangat ramai banget. Ada beberapa orang yang mondar-mandir buat dokumentasiin atau ngevideoin lah. Ada yang menata baju, menata makanan. Nah, waktu itu acara dimulai dengan pengajian. Dilanjutkan acara sambutan kepala desa dan aparat setempat. Habis itu akad nikah dan prosesi adat yang lain. Semuanya berjalan lancar. Habis itu acara hiburan menyanyi musik dangdut. Di situ para tamu seneng banget. Ada yang berjoget-joget, ada yang nyawer. Acaranya meriah banget. Terus sampai malam hari, habis isya, ada seorang karyawan bernama Joni lagi duduk sendirian. Dia ngelamun, mungkin karena kecapean. Nah, tiba-tiba aja si Joni ini berdiri dan bicara sendiri kayak orang gila. Matanya melotot sambil nunjuk ke arah pengantin. Ya, tentu aja pengantin ketakutan lah. Bahkan orang-orang yang lagi joget jadi ikut kaget. Terus beberapa orang mendekat dan memegang kuat tangan Joni. Sedangkan yang punya hajatan memanggil sesepuh setempat, ya semacam Pak Ustadz lah. Setelah Pak Ustadz datang ditanyain, "Kenapa kamu ada di sini?" Si Joni hanya ketawa dan bilang katanya dia pengen melihat cucunya yang lagi menikah. Terus dia minta satu gelas kopi hitam dan rokok. Ternyata itu adalah arwah kakeknya yang pengen ngelihat cucunya menikah. Di tempat kalian pernah ada yang ngalamin kayak gitu enggak? Coba komen ya.